orang dia pegang tu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya. Tapi diedar beratus ribu kepada semua orang. Tentera-tentera, polis, orang-orang kebanyakan ni diedarkan. Dan dimaki saya dalam tu dengan berbagai-bagai perkataan. Saya ni dibenci oleh semua orang Melayu. Dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan. Dibenci oleh askar Melayu. Dibenci oleh polis dan sebagainya. Di situ nampak nak caranya, tujuannya nak bagi orang semua-semua benci kepada saya. Buang saya, ubahkan pemerintahan saya ini. Dikata saya ni pro Chinese. Saya berjuang begitu lama dengan begitu rosak dan begitu payah, susah payah. Adakah untuk anak angkatkan Cina? Ini semua untuk nak bagi tempat dalam negeri ini kepada orang Melayu. Itu yang tujuan saya dengan berjuang ini. Dia kata saya pro Chinese, saya buat itu bagi Cina yang macam-macam lah dia kata. Jadi duduk di situ kianatnya. Doktor sebenarnya masa itu dia jadi pengurusi Gatri. Dia berhenti. Tapi apabila dengar kejadian itu, dia letakkan jawatan Gatri, pengurusi masuk balik dan saya angkat dia jadi apa nama menteri dalam negeri. Jadi dialah ambil tindakan atas Mahathir ni. Tapi tak ada lah buat apa-apa, cumanya pecat dia daripada UMNO sahaja. Kalau dia sendiri, tentu dia buat penjara sekarang ni. Kudu dalam penjara. Masuk tahan orang tu, tahan orang ni. Tahan newspaper. Malaysia has endured one of the worst crises since the communist insurgency. Deputy Prime Minister Tun Razak has calmed the storm. But now he faces a new struggle. Brash new voices begin to be heard. For Mahathir, a choice has to be made. Tunku or Tun Razak? Not want to push the then Prime Minister out in a forceful way, as we demanded. Then I wrote to him, I think in language that is not very nice really, to make it clear to him that he was wrong in his assessment of what is happening in the country, that people feel they, although he had fought for independence, that they feel that he didn't really work for the people. Tunku is enraged. He expels both Mahathir and Musa from the party. But the attacks don't let up. And caught in the middle is Tun Razak. Tun Razak acted forcefully against the rioters. But Tunku is an old friend and the man who led Malaya to independence. It is an agonizing dilemma, both personally and politically. Menggunakan hubungan baiknya dengan Tun Abdul Razak untuk melobi jawatan Timbalan Perdana Menteri sekalipun kapasitinya sebagai Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Mahathir mula mengorak langkah untuk menjatuhkan Tun Hussein. Mahathir mendesak Tun Hussein untuk membebaskan Harun Idris yang dipenjarakan kerana isu rasuah. Malah Mahathir mendesak penyokong Harun Idris untuk menekan posisi Tun Hussein sebagai presiden. Mahathir turut menggunakan proksinya Sulaiman Palestin untuk mencabar jawatan presiden yang disandang ketika itu oleh Tun Hussein. Sentimen hubungan rapat Sulaiman Palestin dan Mahathir berterusan hingga ke hari ini apabila anak saudara Sulaiman Khairuddin Hassan adalah penyokong tegar Mahathir. Khairuddin Hassan, individu yang bertindak menekan posisi Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika ini. Ekoran desakan Mahathir dan Sulaiman Palestin dan ditambah meletak jawatan. Ambisinya
dengan apa sebab pun saya tak tahu. Nampak ada tanda-tandanya yang apa pucuk pemimpin tu memilih orang-orangnya dan meletakkan orang-orangnya di, bukan saja di bahagian, malahkan di cawangan-cawangan juga. Nah, ini satu lagi pada sebab-sebab yang membangkitkan perasaan ini berpecah-pecah. Mahathir terdesak untuk mencari seorang pengganti yang dapat melindungi kroni dan anaknya dan juga memastikan kesalahan-kesalahan lampau beliau tidak terbongkar. Apabila semuanya telah diatur, Mahathir meletak jawatan pada 2003. Namun sebaik Tun Abdullah diumum sebagai Perdana Menteri, Mahathir terlebih dahulu menamakan Datuk Sri Najib sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini supaya Datuk Sri Najib akan terhutang budi kepada beliau. Namun Tun Abdullah tidak tunduk pada arahannya. Beliau membuat keputusannya sendiri dengan melaksanakan polisi di bawah pimpinan beliau. Ditambah dengan anaknya Mukhris tewas dalam perebutan jawatan Ketua Pemuda UMNO pada 2009 kepada menantu Tun Abdullah, Khairi Jamaluddin. Ini menyebabkan Mahathir menyerang Tun Abdullah secara terbuka dan peribadi sehinggalah Mahathir bertindak keluar parti. Sebenarnya ahli-ahli UMNO buat kali pertama begitu meluat dan benci kepada kepimpinan sehingga mereka membuat keputusan dan undi parti lawan. Susulan keputusan PRU ke-12, Mahathir mendesak Tun Abdullah supaya berundur. Tun yang dah keluar parti UMNO nak cuba membuat arahan kepada orang UMNO apa yang mereka patut lakukan. UMNO tak pernah memerlu arahan daripada orang yang tidak ada dalam parti lagi. Dia berlagak seolah-olah dia menjadi sebagai pengarah kepada pilihan parti, menentukan orang itu yang boleh pegang jawatan ini, orang ini pegang jawatan itu, siapa yang perlu ada dalam parti, siapa yang perlu dikeluarkan. Apa hak dia buat begitu? Bukankah selama ini UMNO memberi kebebasan kepada siapa juga yang nak bertanding? Ini sebenarnya dia cuba menimbulkan satu pergolakan, satu kemarahan dan kebencian. Apakah salah sangat orang yang bekerja dengan saya? Apakah kalau mereka itu tidak bercakap, tidak menyuruh, maka mereka itu mesti dianggap sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang tidak pernah buat apa-apa yang baik untuk UMNO dan kerajaan? Siapa dia untuk membuat penentuan seperti itu? Ini akan menimbulkan kebencian sesama ahli UMNO, mengajar ahli-ahli UMNO bergaduh sesama sendiri. Maksud pengarah kepada pemilihan UMNO itu merujuk kepada kandungan artikel ini. Ia ditulis pada 17 Oktober. Tun Dr. Mahathir antara lain menyebut penyokong Datuk Seri Abdullah tidak boleh turut serta dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib jika bakal presiden itu berkehendakkan kelainan. Kita patut belajar daripada apa yang telah berlaku dulu. Cakap seperti ini tetap akan menimbul kemarahan mereka yang telah pun dianggap sebagai orang yang tidak boleh diterima, mesti diketepikan. Dan saya menganggap apa yang Tun telah lakukan itu sebenarnya akan menimbulkan perkelahian sesama ahli UMNO. Tidak ada kebaikan. Inikah reform yang diharapkan? Reform bukan begitu. Kita ada kebebasan. Tiap-tiap ahli UMNO ada kebebasan untuk bertanding.